Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman-teman. Oke, teman-teman, ya, di kesempatan kali ini gue akan coba untuk cek price action dari si Turbo, teman-teman ya. Atau salah satu meme coin yang lebih ke AI lah ya, teman-teman ya. Dimana meme coin ini di beberapa minggu yang lalu dia udah ke daftar ya di salah satu cek satu ya, Binance dan Babydoge juga waktu itu ya, teman-teman. Nah, kali ini gue akan coba untuk cek price actionnya si dari si Turbo itu nanti bagaimana ya untuk keadaannya saat ini. Apakah saat ini memungkinkan untuk kita entry atau kita wait and see dulu gitu, teman-teman. Nah, sebelum kita untuk lanjut untuk ke pembahasannya, jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu ya. Dan yang belum join di grup Tele, silahkan join. Karena apa? Karena setiap harinya di situ gue akan share informasi tentang news cryptocurrency dan update-annya, teman-teman ya. Dan kalian juga bisa sharing crypto ke gue dan teman-teman yang ada di grup. Dan gue juga sering kali share untuk info airdrop free yang bisa kalian klaim. Nanti untuk semua linknya, gue sediain semua di kolom deskripsi ya, teman-teman. Jadi kalian tinggal klik bell lah, oke? Oke, teman, jadi kita langsung aja untuk cek and recheck dulu, teman ya, mengenai si Turbo ini gitu, teman. Oke, sebentar ya. Oke, teman. Di sini kita bisa lihat ya bahwa Turbo saat ini naik 5,92%. Sebenarnya kalau kita compare dengan beberapa minggu yang lalu, ini turbo kenaikannya cukup parah cuy, cukup tinggi banget ya. Bahkan kemarin tuh kalau nggak salah naik 30% lebih ya untuk si turbo ini. Sebenarnya gue udah bilang dari beberapa minggu yang lalu ya, bahwa turbo ini udah keluar dari trend bearishnya. Dan ini memungkinkan untuk kenaikan ya untuk si turbo, meskipun nanti ada chance atau kesempatan untuk naik turunnya lah, intinya seperti itu. Dan beberapa yang mirip-mirip ya, seperti kayak PP, MOG ya, itu dia udah keluar dari trend bearishnya juga gitu, teman. Ya. Dan kenaikannya mungkin bisa aja menyusul ya. Contoh kemarin yang lagi terbang itu kayak Turbo, Bumi ya, teman, itu naiknya tinggi-tinggi banget itu di atas 30% lebih. Ya. Bahwa mungkin memang ada benarnya bahwa di bull market nanti tiba meme sebagian menguasai market cap dari cryptocurrency ya, teman. Karena apa sih orang kok ngepilih meme daripada ini ya? Karena meme itu harganya terjangkau, satu ya teman, harganya terjangkau dan memberikan kita return yang cukup besar banget atau keuntungan yang cukup besar banget ketika kalian nggak salah milih meme. Intinya meme itu kan rata-rata nggak ada utility ya, atau nggak ada use case-nya, teman-teman. Rata-rata loh ya, rata-rata. Nah, kalian bisa lihat aja meme yang kuat secara komunitas dan dia udah kelisting di banyak centralized exchange. Itu udah apa namanya? Udah bisa buat kalian pegangan untuk meme tersebut, apalagi ada cerita-cerita atau narasi-narasi spekulasi gitu ya di dalamnya ya, ada pokoknya ada cerita-cerita gitulah kalau meme itu, teman. Itu pasti kalau ceritanya bagus ya bisalah ya dibuat nge-branding si meme itu buat pegangan kita juga gitu, teman. Contoh kayak maksudnya cerita gimana, Bang? Contoh ya kalau di Doge kan itu meme ya, meme pertama ya di cryptocurrency kan, dia ada cerita bahwa dia itu di support oleh si Elon Musk ya, temennya, bahwa Elon Musk itu Doge Father. Nah, contohnya cerita-cerita seperti itu kalau meme itu. Ya. Kalau PP lebih ke desentralisasi dan lain-lain ya, teman. Intinya seperti itulah ya. Kalau ini kan lebih ke AI ya, teman. Nah, maksud gue seperti itu ya untuk cerita-ceritanya. Nah, kalau kita lihat, teman, saat ini Turbo itu ya berada di peringkat 204 CMC dan kita lihat untuk market cap ini cukup lumayan ya, mencapai 797 juta US dollar. Ini hampir menyentuh 1B. Dan gua rasa ketika memang nanti bull market ini Turbo bisa memberikan return yang cukup lumayan besar ya. Mengingat kemarin kan dia baru ke listing juga di cek 1 ya, teman. Dan di sini juga ada Bome yang sudah lama dia tenggelam dan mulai bangkit ya, mulai bangkit saat ini, teman ya. Oke. Oke, teman. Di sini ya, kalau mungkin buat teman-teman yang belum tahu Turbo dan lain-lain, kalian bisa tonton video-video gue sebelumnya yang ngebahas Turbo. Gue udah sering banget ya ngebahas Turbo, Babydoge ya, teman. Gue udah sering banget. Dan
Kita bisa lihat di sini bahwa Turbo ini lebih meme ke lebih ke arah AI ya, uji coba gitu temen ya, dengan dimulai dengan anggaran 69 dolar ya. Turbo sekarang menjadi petualang kripto berbasis komunitas teman yang desentral. Nah, tadi kan gue sebutin ke teman-teman semua bahwa salah satu yang bisa buat pegangan kita di suatu token meme yaitu dengan melihat komunitasnya sebesar apa dan apa namanya sudah kelisting di banyak market apa aja dan ceritanya itu apa aja. Nah, di sini teman-teman ya, Turbo itu hampir memenuhi semuanya. Dan kalau kalian lihat ya, Turbo itu sudah terdaftar di 90 plus bursa spot market, teman-teman. Kalian bisa lihat ya dari cek satu ya, teman-teman. Ya mungkin kalau kita di sini kita belum melihat ya adanya Coinbase ya, teman-teman. Di lokal Indodax dan lain-lain ya, itu udah ada semua. Jadi Binance, Kucoin dan lain-lain lah, itu udah ada. Kalau untuk bursa derivatif atau perpetualnya itu ada di Binance, Bybit ya dan lain-lain, teman-teman. Ya kalian bisa lihat sendiri ya, banyak. Jadi banyak sekali yang sudah ngelisting si Turbo ini. Jadi apakah Turbo ini potensi? Ya menurut gue pribadi cukup potensi. Makanya kemarin pas dia harganya rendah banget, ini adalah kesempatan banget buat teman-teman untuk serok ya. Beruntunglah buat teman-teman yang sudah serok di beberapa minggu yang lalu dan sampai sekarang masih hold. Tentunya kalian udah gue pastiin kalian cuan besar. Ya seperti itu ya. Oke. Nah, di sini teman ya, mungkin nanti sebelum kita untuk cek price action-nya dari si Turbo itu sendiri ya, kita akan coba lihat-lihat aja dulu lah ya dari Twitter-nya si Turbo ini gitu, teman. Oke. Oke ya, teman. Ini yang pesan di Pinet 2023. Nah, ini. Bentar ya, gua akan kepoin dulu nih di Twitter-nya si Turbo, teman. Oke. Dan ini juga dari apa? Compare cam ya atau bandingkan market cap ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa perbandingan ya, teman. Ada beberapa perbandingan. Kalau misalkan Turbo dibandingkan dengan A, B, C gitu ya. Ini Turbo ya, price of Turbo when is market cap. Jadi kalau di compare dengan Wave ya untuk secara market cap, ini 4,71 kali lipat ya kalau dari market cap Wave ya. Terus kalau di compare dengan market cap PP, ini 7 ya, 7,96 kali lipat ya. Harga Turbo bisa di 0,1 kalau di market cap si PP, ini ya, seperti itu. Terus kalau kita compare di market cap Shiba Inu, harga Turbo bisa menjadi 0,5 cuy. Ini market cap ini ya, ATH ya, di 40 billion ya. Kalau misalkan memang nanti di bull market dia bisa mencapai market cap ATH-nya Shiba Inu ya, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar bisa ya. Turbo di 0,2 kalian udah cuan luber, teman. Bener, udah cuan lumayan ya. Meskipun harganya saat ini udah naik lumayan ya. Kalau kita cek di market cap si Doge ya, ATH-nya ini malah gila lagi, tembus 1 dolar. Nah, kalau buat teman-teman yang kemarin Turbo tembus 1 dolar ya, kalian tunggu aja di market cap Doge ya, teman ya. Kalau bisa nyampe ya tembus ya, teman ya, tembus. Intinya seperti itu sih. Ya. Oke, ini 97,93 kali lipat ya. Wow, ya ini cukup fantastis kalau memang misalkan dia bisa tembus di market cap Doge. Ya, jadi kalau secara supply sih memang si Turbo ini lebih kecil daripada Shiba Inu dan juga lebih kecil daripada PP. Jadi sepertinya kemungkinan bisa terjadi ketika holdernya itu juga menambah banyak ya. Berapa sih holder dari si Turbo sekarang? Kalau gue lihat sih di Etherscan ya, ini Turbo kan 69.000 juta miliar ya. Artinya kan supply-nya memang benar-benar lebih kecil daripada Shiba Inu dan lebih kecil daripada si PP. Nah, holdernya hanya saja holdernya ini masih berkembang ya. Holdernya dia baru nyentuh di 40.000 holder, teman. Artinya apa yang kita butuhkan ketika memang kita menginginkan Turbo itu naik hype banget ya, kita harus menumbuhkan holdernya dulu ya. Tumbuh holdernya dulu. Kalau kita melihat ya dari beberapa spek yang dimiliki oleh si Turbo dengan di listing di berbagai central exchange besar ya, dari besar sampai kecil, itu sangat memungkinkan di menuju bull market ya, pertumbuhan dari holder si Turbo ini cukup signifikan, bisa jadi seperti itu. Tapi tetap ya, meme
meskipun dia udah clisting di apapun, meme hanyalah meme. Ketika kalian sudah cuan, buang. Ya, ketika kalian sudah cuan banyak nanti di bull market, buang. Ya, pindah ke aset-aset yang sekiranya memiliki use case fundamental yang jelas. Ya, seperti itu ya. Oke, atau kalian bisa taruh di Bitcoin juga no problem sebenarnya. Ya, intinya seperti itu. Nah, sebelum nanti kita akan cek ya teman ya untuk bagaimana price action si Turbo, teman. Oke, jadi kali ini teman ya, GetIO saat ini sedang ngadain event trading lagi nih ya, di mana kalau tadi kan kita ngebahas Turbo ya, berhubung Turbo saat ini lagi hype-nya dan banyak sekali meme-meme lainnya lagi hype-nya, kebetulan banget nih ya GetIO ngadain event trading Coin Vesta 4 ya, di mana dengan kalian memperdagangkan koin-koin yang sudah tertera di event ini, kalian bisa berkesempatan mendapatkan cuan 15.000 US dollar ya, dengan total kumpulan poolnya ini 15.000 US dollar. Nah, cara bergabungnya gimana? Cukup mudah banget. Kalian tinggal klik bergabung di sini ya. Nanti kalian langsung diarahkan di link ini ya. Nanti untuk linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Nah, ya. Nah, di sini kalian itu teman ya, koin apa aja sih yang bisa kita perdagangkan? Di sini ada Sui, Aptos ya, WLD, Tia, Ordi, Bome, WIF, PP, bahkan Turbo di sini juga ada tuh. Nah, ini. Artinya kalian bisa trading Turbo juga tuh di event ini ya. Ada Surf, ada Nairo, Mudeng, Hippo ya. Ya, jadi kalian bisa trading di beberapa coin or token yang udah tertera di sini. Ya, teman. Kalian maksimalkan, banyakin volume trading. Volume trading itu adalah volume jual dan volume beli kalian ya. Itu sama dengan volume trading. Ya. Jadi semakin banyak kalian mengikuti event ini dengan memiliki volume trading banyak, maka semakin besar pula kesempatan kalian untuk mendapatkan kumpulan pool 15.000 US dollar. Ya, seperti itu. Nah, cara mengikutinya mudah banget ya. Kalian tadi tinggal klik gabung ya. Nanti diarahkan di sini ya. Dan di sini kalian bisa klik bergabung sekarang dan kalian bisa klik kirim. Oke. Sebentar kita verifikasi dulu. Ya, setelah klik kirim kita tunggu dulu. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, artinya kalian sudah berhasil mengikutinya. Nanti untuk link trading tadi ya, gue sediain semua di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja. Oke, jadi maksimalkan kesempatan ini, teman ya. Nah, di sini gue akan jelasin aktivitas-aktivitas yang harus kalian kerjakan, ya teman ya. Yang pertama, aktivitas pertama itu kalian harus berdagang coin trading untuk berbagi 8.000 US dollar. Ya, katanya sih selama periode ya pengguna yang sudah menyelesaikan volume perdagangan spot tidak kurang dari 200 dolar ya dalam koin yang sedang tren seperti yang udah diterakan di sini ya, akan membagi ya kesempatan hadiah 8.000 US dollar berdasarkan volume perdagangan spot mereka. Artinya semakin banyak kalian trading ya, semakin banyak volume trading yang kalian kumpulkan, maka kesempatan kalian semakin besar ya untuk mendapatkan hadiah rewardnya. Minim volume tradingnya 200 dolar ya. Ingat, volume trading itu volume jual beli kalian. Misalkan lu punya 50 dolar nih, kalian jual beli 10 kali dari 50 dolar itu volume trading kalian udah 500 dolar ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi untuk persyaratan 200 dolar untuk volume trading itu cukup kecil banget teman, cukup kecil banget. Nah, di sini untuk aktivitas 2 ini berbagi hadiah 5.000 US dollar. Nah, di sini peserta yang menyelesaikan setidaknya volume perdagangan spot itu mencapai 2.000 dolar ya dalam koin yang sedang tren yang di atas ini tadi ya, maka mereka akan menerima hadiah kejutan acak ya, mulai dari 5 hingga 100 dolar, teman. Ya, dan itu digelontorin hadiahnya itu 5.000 US dollar. Artinya dengan kalian melakukan aktivitas 1 ya, ini kan minim 200, kalian bisa berbagi hadiah 8.000. Kalau kalian mencapai 2.000, kalian juga secara otomatis juga melakukan aktivitas 2 dengan kalian bisa berkesempatan mendapatkan hadiah acak 5 dolar sampai 100 dolar ya. Siapa tahu kalian beruntung tiba-tiba dapat 5 dolar atau 100 dolar, itu kan lumayan ya. Tawannya dengan kalian cuma trading doang. Misalkan kalian holder Turbo atau PP atau Sui atau Tia, Ordi, Meme, Bome ya, teman. Terserah ya, pokoknya yang ada koin-koin yang ada di sini ya. Dan yang ketiga ini ya, trader pemula untuk berbagi 2.000 US dollar, teman ya.
Jadi trader pemula itu untuk pengguna baru Gate.io ya. Misalkan buat teman-teman yang mungkin belum daftar Gate.io, buruan daftar, lakukan KYC level 2. Linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Nah setelah itu teman, kalian langsung bisa melakukan aktivitas satu ini, teman ya. Maka nanti teman ya, kalian tuh masing-masing akan mendapatkan 20 dolar ya di akun kalian. Ini khusus pengguna baru tapi ya. Nah, ini total hadiahnya itu 2.000 ya US dollar untuk total. Jadi ini siapa cepat dia dapat. Jadi buruan yang belum gabung di Gate.io silahkan gabung, lakukan KYC, lakukan aktivitas satu ini. Maka nanti secara otomatis kalian akan mendapatkan 20 dolar di akun spot kalian ya, teman-teman. Tapi ini cepet-cepetan ya. Ini hanya digelontorin 2.000 dolar doang gitu, teman. Nanti linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi itu tadi teman ya, bagaimana cara untuk mengikuti event trading coin Vesta ya, yang kita bisa trading koin-koin meme dan koin-koin blue chip lainnya ya, dan berbagi kumpulan hadiah 15.000 US dollar. Untuk semua link joinnya gue sediain semua di kolom deskripsi. Oke. Oke, jadi kita langsung aja menuju ke price action dari si Turbo itu sendiri, teman. Oke teman ya, di sini gue udah masuk di marketnya si Turbo di time frame 1D ya. Kita lihat teman ya, di beberapa minggu yang lalu gue udah bilang ke teman-teman semua bahwa Turbo ini berpotensi melonjak tajam, dan kalian bisa lihat ya, ini adalah analisa gue sebelumnya. Ya ini adalah analisa gue sebelumnya, dan kalian bisa lihat apa yang terjadi di market Turbo, benar-benar mengikuti ya alur yang kemarin gue buat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sebelumnya memang Turbo itu pernah nyentuh di 0,0096 ya di level sini. Nah, di level sini ya, Turbo pernah menyentuh di level sini. Sebentar. Nah, setelah itu apa? Dia mengalami suatu penurunan, tapi secara tren dia up ya, teman. Secara tren dia sebenarnya up, masih up nih ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa Turbo itu udah keluar dari pola-pola kerucutnya sini atau symmetrical triangle-nya ini, teman. Ya, dan kita bisa lihat tren yang dibuat Turbo itu sudah apa namanya, sudah melakukan trend up-nya lagi ya. Nih tren dari sini ke sini kan up ya trennya. Nah kemarin sempat gue kasih target karena dia kan kemarin udah ngebuat top ya di 0,0076. Nah kemarin gue kasih target penurunannya tuh di 0,0062. Apakah nyampe penurunannya? Kita bisa lihat temen di sini tuh ya, nyampe ya di 0,006. Kita perbesar tuh, dia sempet turun ini sampai di 0,0059 ya di sini. Jadi target gue penurunan di 0,0. Jadi buat teman-teman yang udah kena di harga 0,0062, tentunya kalian udah cuan lumayan ya, udah cuan lumayan. Padahal sebenarnya kemarin waktu dia masih di harga 0,0051, kalian udah gue bilang ya, ini market cap apa namanya, pergerakan atau pola-pola Turbo ini sudah keluar dari trend bearishnya, dan saat ini naik turunnya itu dia mencoba untuk naik lebih tinggi lagi, dan ini sudah terbukti ya, dia naik lebih tinggi lagi. Dan buat teman-teman yang kemarin udah sempet serok di 0,062, kalian udah cuan berapa coba ya, total ini ya, total kalian udah cuan 113% cuy. Wih, ngeri kan ya, ngeri. Di harga sekarang aja kalian masih cuan berapa, meskipun saat ini sudah ada koreksi ya. Tuh, kalian kemarin serok di 62, kalian udah cuan sekitar 100% lebih masih, teman. Ya, anggaplah kalian kemarin masuk, kalau masuk 1 juta ya, uang kalian jadi 2 juta sekarang. Jadi cukup lumayan banget ya, teman, meskipun ini trading spot ya, bukan future. Oke. Tapi yang perlu kalian ingat ya, meme hanyalah meme ya, meme hanyalah meme. Pasti ketika kalian udah cuan atau profit ya, nikmatilah cuan kalian ya. Nikmatilah 50% atau 30% dari cuan kalian, atau kata enggak, kalian bisa tarik modal dan biarkan cuan kalian tuh mengalir lagi lebih tinggi lagi. Intinya seperti itu, malah strategi agar kalian lebih cuan lagi dan enggak mikir meskipun dia naik turun naik turun, toh itu cuan yang kita taruh ya, yang modal udah kita ambil. Intinya seperti itu. Nah, berhubung saat ini kan naiknya udah tinggi banget cuy. Naiknya sudah tinggi banget. Ini dari mulai 8 Oktober sampai dia naik ya, mulai naik tuh 12 Oktober. Dalam kurun waktu sekitar 5 hari dia naik, hingga kalau kita cek di sini ya, dari ke sini itu naik hingga 100, total 120%. Jadi ini harap hati-hati karena ini kenaikan sudah lumayan tinggi dalam kurun waktu beberapa hari ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk, tunggu koreksi dulu ya, tunggu koreksi. Apakah ini nanti akan koreksi, Bang? Ya, kita akan coba cek aja ya.
Nah, di sini teman, kalau kita cek ya, nah ini kemarin udah gue bilang ini akan mengalami kenaikan ya. Kalau kita cek memang ini masih berpotensi untuk si turbo itu mengalami suatu kenaikan ya. Kalau kita cek history ke dari MACD-nya, ini memang masih sangat memungkinkan turbo untuk naik ya dari MACD-nya, teman. Dan toh kita lihat juga di sini ya, candle-candle hijaunya masih cukup banyak banget ya, didominasi hijau semua rata-rata. Jadi ini masih sangat memungkinkan untuk turbo itu mengalami suatu kenaikan ya. Dan kita akan coba cek dari sisi apa namanya? KDJ-nya ya, nih KDJ. Jadi posisi siklus perubahan harga ini udah dipucuk ya, teman. Udah dipucuk, artinya buat teman-teman yang mau masuk harap hati-hati karena ini bisa jadi memungkinkan akan adanya koreksi terlebih dahulu ya untuk si turbo sebelum melanjutkan kenaikan. Karena posisi dari siklus perubahan harganya udah posisi di atas ini ya, teman. Udah benar-benar di atas ya. Sudah waktunya secara histori dia harusnya sudah memang siklus perubahan harganya udah berubah ya, teman. Jadi up jadi down ya. Itu seperti itu. Jadi harap hati-hati. Dan kita juga di sini bisa lihat dari segi RSI. Nah, ini juga ya. Kemarin juga udah gua kasih ya untuk RSI-nya, dia memungkinkan untuk akan terkoreksi. Nah, kita lihat ya untuk RSI dari si turbo memang ini benar-benar udah di batas over banget. Jadi secara harga harusnya ini bisa terkoreksi untuk si turbo. Jadi harap hati-hati buat teman-teman karena ini naiknya dalam kurun waktu 5 hari 100% lebih. Artinya kalian kalau mau masuk tunggu koreksi aja. Tapi apakah dari demand ini ya dari segi volume transaksi ini memungkinkan turbo untuk naik, Bang? Sebentar gua akan cek dulu ya. Nah, ini. Jadi kalau gue lihat di sini ya, ini masih sangat memungkinkan turbo untuk bisa mengalami suatu kenaikan karena didominasi untuk volume transaksinya itu ngebuy semua, teman. Ya rata-rata buy. Ya. Dari beberapa indikator yang gue pakai, ini demand-nya masih sangat-sangat cukup kuat banget ya, teman. Di sini gue akan coba pakai acuan ya. Enaknya kalau misalkan ini nanti ada penurunan, enaknya kita nunggu di mana ya, enaknya nunggu di mana gitu, karena kan ini naiknya udah tinggi banget ya. Nah, di sini kalau gue cek dari segi Fibonacci ya, gue rasa area yang pas buat kita tunggu itu di 0,382 Fibonacci atau di sini ya. Mudah-mudahan sih bisa nyampe ya, karena kok mudah-mudahan, Bang, karena demand-nya kuat banget cuy, demand-nya kuat banget ya, mudah-mudahan bisa nyampe ya. Kalaupun nggak nyampe ya belum rezeki gitu aja deh ya, teman. Tapi kalau kalian nekat masuk sekarang dengan kenaikan udah 100% lebih dalam waktu 5 hari, ya itu resiko ya. Kalau misalkan nanti harganya tetap naik, ya itu rezeki. Kalau tiba-tiba kebanting, ya itu sangat resiko. Makanya daripada kita ngambil resiko karena kenaikan udah tinggi, ya kita tunggu aja nanti koreksi di 0,015 ini. Sekarang masih di kepala 12. Tapi kalau memang ini nanti bisa lebih mengalami kenaikan, ya teman, ya misalkan bisa lebih naik, ini naiknya nyampe mana kiranya ya. Nah, di sini mungkin untuk next target ya, ini gue targetin dia akan mengarah di 1,618 Fibonacci. Gue kasih di bawahnya pas di sini aja ya. Jadi gue beracuan di sini dan kemungkinan untuk target nextnya dia bisa menuju di kepala 16 di sini, teman. Itu untuk target nextnya. Jadi ada potensi atau indikasi ya dia bisa masih naik 30% lagi ke atasnya ya, teman ya, dengan mengacu di 1,618 Fibonacci. Tapi untuk sekarang gua rasa kita tunggu koreksi ya, jadi agar lebih amannya aja sih ya, kita tunggu koreksi di sini ya. Mudah-mudahan sih seperti ini, mudah-mudahan ya. Kalaupun nanti memang dia langsung naik ya, bukan rezeki kalian berarti ya. Karena kenapa gua masih ini ya, teman ya, kalau dari beberapa indikasi memang dia menunjukkan untuk turun, tapi dari segi demand ini sangat kuat banget untuk dia masih bisa kemungkinan akan mengalami suatu kenaikan. Itu ya seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu aja, teman ya, analisa price action gua mengenai si turbo. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Dan tetap, teman, sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua putusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang diterima untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di pembahasan price action turbo. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.